Cara kita nak tulis coding tu INT. Berujuk kepada ini je. Kalau kita nanti INT, awak tak boleh buat INTE, tak boleh. Kita tak kena kena semua INT bracket. Di dalam bracket tu yang kita akan masukkan nombor bulat tersebut. Ya, yeah? Okey. Sama juga dengan nombor perpuluhan. Sintak yang digunakan macam tata bahasa dia lah. Float. Bukan terapung. Ha, ni boleh nampak macam bahasa Inggeris tapi dia kegunaannya adalah untuk declare data berjenis perpuluhan. Nama dia float. Kalau awak guna dalam Python, kita memang akan buat tutorial dalam Python kan. Awak akan gunakan float. Sekiranya nantilah awak belajar C++, apa, mungkin sintak dia lain. Tak sama dengan ni. Jangan awak jangan pelik lah. Dia ada bahasa di sini. Dia ada library di sini. Okay, contoh kalau macam C++, dia akan gunakan sintak tu sendiri adalah double. D-O-U-B-L-E. Cara tulis dia sama juga, bracket juga. Okay, untuk huruf ataupun perkataan, teks ni, dia terbahagi dua lah. Sama ada satu-satu ataupun dah kombat. Kita dia panggil satu tujukan susunan huruf. Bila satu-satu huruf, dia akan guna sintak macam ni. Char. Char ni merujuk pada karakter. Kalau English ni karakter lah. Bahasa Melayu ni dia sebut aksara lah. Huruf lah sama. Dia rujuk benda yang sama. Manakala sekiranya huruf tu dikombat-kombat, disambungkan sekali, dia akan menjadi satu. Dia kena jumpa huruf kalau kita kombat-kombat, dia jadi apa? Satu perkataan. Perkataan tu kita akan rujuk dia sebagai string. String dia punya sintak dia, cara tulis dia adalah str. Str bracket. So kalau perkataan awak tu akan ada dalam ni lah. Untuk string ada special. Apa yang special lah? Di dalam ni dia ada double quote. So, contoh string adalah perkataan tu Ahmad. String bracket buka ada double quote tu Ahmad, tutup balik double quote tu baru tutup bracket. Untuk string sahaja. Sekiranya menyebabkan nombor, dia dah tak pilih nombor tetap double quote tu. Okay. Untuk boolean pula dia hanya ada dua nilai sahaja. Benar dengan palsu. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia adalah masa kita nak buat perbandingan di dalam satu ungkapan ataupun expression. Ini biasanya dalam matematik lah. X larger than 4. Lepas tu kita pun nak test. X equal to 3. Adakah true ataupun false? Lepas tu ni kita guna konsep boolean. Okay. So, kita tengok dulu function ataupun fungsi yang berkait dengan data berjenis split. Ni contoh kan. Awak nak guna, ni kita panggil square bracket. Ataupun square bracket dan dalam itu ada colon. Ataupun titik bertindih. Tujuannya ini adalah untuk mencapai satu aksara atau lebih. Maksudnya awak nak retrieve huruf tu. Ataupun retrieve huruf tu berdasarkan position dia. Awak nak huruf yang ketiga. Contoh, dia akan printkan ataupun dia akan paparkan huruf yang ketiga. Ini berkenaan penggunaan square bracket. Yang ini fungsi len. Len ni macam len juga lah. Dia bertujuan untuk mengetahui bilangan huruf di dalam satu-satu perkataan. Nanti awak boleh tengok dalam buku teks lah contoh dia. Penggunaan simbol plus. Plus ni adalah plus dengan koma sama. Sama je function dia. Untuk combinekan dua string. Combinekan dua perkataan ataupun lebih pun boleh. Tak ada masalah. Combinekan beza je. Sekiranya awak guna plus, perkataan tu akan duduk rapat. Okey. Kalau awak nak perkataan tak ada space di antara dia, kita akan gunakan simbol koma. Okey. Last adalah penggunaan asterisk ataupun macam star. Star ni adalah tujuan dia mengulang ataupun menggandakan perkataan dengan bilangan yang dinyatakan. Okey, so dia akan berapa kali dia kalau nak satu perkataan tu ulang tiga kali. Contoh merdeka. Merdeka, stop, tiga. So bila dia papar nanti, merdeka, merdeka, merdeka. So dia awak nampak paparan tu tiga kali. Okey, next ini adalah rumus.
tak? Okey. Let's proceed. Okey. Okay, sebelum tu, data
apa tu sejenis data ni macam mana? Channel data tu markah, markah besar kau macam mana? Nombor, kat sini suatu data awak markah tu berjenis nombor. Nombor, bila kita guna dalam coding, kita boleh guna sintak markah awak macam mana? Integer, apa? Markah awak biasanya memang bila cara tak, tak ada pun yang markah 50.5 markah tak kertas awak kan? Mungkin kita buat calculation tu lagi lah kalau pointer. Kalau pointer awak macam mana data awak? Ya, dia berjenis persuluhan sintak dia bila kita nak buat coding. Okay, bila awak dah siap ni, boleh run terus. Run, kita tengok apa hasil dia. Dia paparkan jawapan terus. Sebabnya baris ni saja yang ada, paparkan. Paparkan terus jawapan C. C adalah 39. Okay, sekarang saya nak awak buat balik semula pada slide tadi. Saya nak awak buat satu perliraan di mana berapakah hasil darab bagi X yang memegang nilai 49, Y adalah 23. Cuba ubah dekat kod awak tu. Dekat kod awak yang tadi tu, cuba ubah. Tapi untuk selesaikan masalah yang lain, saya nak buat. Ha, macam mana? Operasi matematik untuk darab. Kita dah tulis simbol dia macam mana? Simbolnya? Apa simbol dia? Dah guna. Kita nak bagi pemilihan tu. Simbol bintang. Asterisk. So, jawapan dia berapa? 1127. Next, kita proceed untuk data berjenis float. Boleh cuba latihan dekat muka surat 80. Start dengan nom 1 tu terus ya. Nom 1 equal to float 3.333. Okay.
hands up, babe. Follow balik. Ha, tulis dekat whiteboard. Kawan-kawan awak nak tengok jawapan. Ha, tulis balik jawapan tu. Dekat coding tu dekat whiteboard. Ni dah tak. Jawapan awak.
Okay, ni contoh untuk yang saya minta ke depan. Semua dah selesai kan? Dah? Anyone?
Siapa yang dah siap tu boleh rujuk juga. Boleh proceed tengok contoh lain. Contoh 3.11.
daripada awak nak buat checking lah. Dia tak ada syntax ke apa, tapi dia return value. Dia return sama ada true ataupun false dekat kita. Jadi itu yang dia tak sambung dengan yang data jenis perkataan dengan nombor tadi. Boleh cuba tu. Language yang lain, atau masa pembelajaran lain.
Macam Sarah makan sekarang kan. Kau tinggal je, habis sure. So kena praktis. Sama juga dengan coding ni pun. Walaupun dia computer language pun awak kena praktis. Okay, boleh tengok aktiviti 3.2 tu. Kalau tak ada apa-apa, basic boleh cuba buat. Okay, 3.2. Terima kasih Cikgu Arniza.